老师！老师！老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih berbincang-bincang bersama dengan Yang Mulia Ratu. Setelah membahas banyak hal penting, pada akhirnya Yang Mulia Ratu segera bertanya kepada Xiaoyan, kapankah Xiaoyan akan pergi? Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan bisa berangkat setelah penyempurnaan ramuan selesai. Xiaoyan juga sesungguhnya pada saat ini ingin mencari sumber daya kekuatan lain. Yang Mulia Ratu pada saat ini tersenyum dan berkata, apakah Xiaoyan tahu apa sumber kekuatan spesifik yang dicari oleh Xiaoyan? Xiaoyan menjawab sambil tersenyum masam bahwa Xiaoyan hanya memiliki sebuah petunjuk. Tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak bisa memastikan detailnya. Yang Mulia Ratu pun memandang ke arah Xiaoyan dan bertanya di manakah perkiraan lokasi spesifiknya. Xiaoyan pada saat ini segera menjelaskan bahwa itu berada di tanah kehampaan paling utara di laut barat. Xiaoyan mendengarnya disebutkan oleh seorang teman ketika Xiaoyan mendapatkan jantung guntur surgawi penghancur kehampaan. Namun Xiaoyan sesungguhnya tidak yakin apakah informasi tersebut benar atau tidak. Mendengar hal tersebut, Yang Mulia Ratu sedikit mengerutkan kening dan tampak seperti sedang mengingat dan berpikir. Sesaat kemudian, Yang Mulia Ratu berkata bahwa memang ada informasi dari pavilion Qianji pada saat Xiaoyan mendapatkan jantung guntur tersebut. Yang Mulia Ratu pada saat ini ingin tahu apakah ada sumber kekuatan lain di tempat itu. Selanjutnya, Yang Mulia Ratu segera menjentikkan jarinya dan dua pelayan wanita segera masuk dengan cepat. Sementara itu, Yang Mulia Ratu dengan cepat menulis kata Ultra Utara di catatan tersebut dan menyerahkannya kepada dua wanita tersebut. Kedua wanita itu pun segera pergi sebelum akhirnya setelah beberapa saat mereka kembali datang. Mereka membawa nampan berisi beberapa gulungan dan Yang Mulia Ratu segera mengambil gulungan tersebut. Yang Mulia Ratu melihatnya satu demi satu sebelum akhirnya melambaikan tangannya. Kedua wanita itu pun seketika mundur sementara Yang Mulia Ratu lanjut mulai berbicara. Yang Mulia Ratu berkata bahwa memang ada petunjuk tentang keberadaan sumber kekuatan lain di tempat tersebut. Namun hanya saja letaknya jauh lebih dalam di tempat tersebut dan bahkan Taixu mungkin tidak akan memilih untuk memasukinya. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali bertanya kepada Yang Mulia Ratu. Xiaoyan bertanya apakah ada petunjuk lain tentang asal-usul kekuatan tersebut. Pada saat ini, asal-usul kekuatan seperti jantung api dan jantung guntur merupakan yang terbaik bagi Xiaoyan. Yang Mulia Ratu segera mengangkat alisnya dan berkata dengan ekspresi sedikit marah. Yang Mulia Ratu bertanya apakah menurut Xiaoyan sumber daya kekuatan bisa ditemukan sesuka hati. Selain itu, memang ada banyak petunjuk, tetapi mungkin dari 10 petunjuk, 10 petunjuk ini juga merupakan petunjuk yang salah. Jika dipikir-pikir, sekarang Xiaoyan bisa memiliki 3 jantung api dan 1 jantung guntur. Semua itu karena Xiaoyan diberkati dengan keberuntungan. Bagaimana mungkin orang lain bisa seberuntung Xiaoyan saat ini? Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit karena apa yang dikatakan oleh Yang Mulia Ratu ini memang benar. Sangat sulit bagi seseorang untuk bisa mendapatkan bahkan hanya 1 jantung api. Namun Xiaoyan memiliki banyak jantung api dan hal itu benar-benar di luar Nurul. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera meminta pendapat dari Yang Mulia Ratu. Xiaoyan bertanya apakah petunjuk tersebut bisa diandalkan. Selain itu, apakah Xiaoyan perlu untuk pergi dan menyikliki-dikinya? Yang Mulia Ratu pun perlahan menjelaskan bahwa jika Xiaoyan memasuki lebih jauh ke tempat tersebut, Yang Mulia Ratu khawatir Xiaoyan akan berhadapan dengan badai kehampaan.
Dengan begitu, maka bahaya memasukinya sudah jelas dengan sendirinya. Kekuatan Bahtera terkuat saja benar-benar tidak akan bisa menahan kekuatan dari badai tersebut. Dengan begitu, memasuki tempat tersebut benar-benar akan menjadi sebuah permasalahan. Xiaoyan pun mengangguk dan Xiaoyan segera teringat bahwa mereka juga pernah menghadapi badai kehampaan atau void storm seperti ini. Pada saat itu, ketika Xiaoyan mendapatkan jantung guntur, Xiaoyan bertemu dengan seseorang bernama Chang Yuhua. Ia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari void storm dan ini bisa diandalkan. Jika dipikir-pikir, selama Xiaoyan bisa menemukan Chang Yuhua, maka tidak akan menjadi permasalahan untuk melewati badai kehampaan tersebut. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera kembali berbicara bahwa jika Xiaoyan bisa memasukinya, maka petunjuk ini memang berharga untuk dijelajahi. Selain itu, Yang Mulia Ratu ingin tahu kekuatan ori macam apakah yang berada di dalam tempat tersebut. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya karena Xiaoyan hanya mengingat secara kasar apa yang dikatakan oleh Chang Yuhua. Bahkan Chang Yuhua juga tidak menjelaskan bahwa itu merupakan sumber kekuatan asli. Melihat ekspresi Xiaoyan ini, Yang Mulia Ratu pada akhirnya kembali menjentikan jarinya. Pada saat ini, Yang Mulia Ratu kembali memerintahkan para pelayannya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Setelah beberapa saat, pada akhirnya Yang Mulia Ratu tampak terlihat sedang berpikir. Selanjutnya, Yang Mulia Ratu menuliskan beberapa nama dan mulai kembali berbicara. Yang Mulia Ratu berkata bahwa jika petunjuknya benar, kemungkinan besar kekuatan asli ini merupakan kekuatan yang tidak biasa. Saat ini diketahui ada orang yang telah memiliki kekuatan asli seperti ini. Selain dari nama-nama tersebut, Yang Mulia Ratu pada saat ini telah mencatat beberapa nama yang mungkin merupakan kekuatan asli yang berada di tempat tersebut. Selain itu, jika kekuatan tersebut bisa eksis jauh di ujung utara untuk waktu yang lama, selain karena tempat itu sulit dijangkau, kekuatan asli ini seharusnya benar-benar bukan kekuatan yang sangat biasa. Xiaoyan menganggukkan kepalanya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia Ratu, sementara Yang Mulia Ratu segera mulai menjelaskan secara perlahan. Yang Mulia Ratu berkata jika mereka mengabaikan kekuatan asli lainnya untuk saat ini. Jika mereka pada saat ini mengutamakan jantung api dan jantung guntur yang dibutuhkan oleh Xiaoyan, maka ia akan menyebutkan nama-nama tersebut. Yang pertama mungkin itu adalah jantung api yang merupakan peringkat kelima di daftar peringkat jantung api. Yang Mulia Ratu mendengar api ini telah terlahir di dunia bawah. Ia lahir dari pembusukan massal mayat setelah kematian dan api ini sangat cocok untuk memurnikan boneka. Sementara itu yang ketiga mungkin saja itu juga merupakan jantung guntur peringkat kedua. Ini disebut dengan guntur ekstrim dan guntur yang terkenal dengan kecepatannya dan sudah lama tidak muncul di dunia. Namun menurut Yang Mulia Ratu, satu hal yang paling mungkin adalah kekuatan asli yang ketiga. Mungkin saja itu merupakan jantung api peringkat kedua yang disebut dengan nyala api berkobar. Suhu api ini sangat tinggi dan ia telah melihat orang yang bisa mengontrol dan menggunakan api ini sebelumnya. Nyala api ini benar-benar bisa memadat menjadi magma. Ia juga dapat langsung membakar semua materi yang disentuhnya. Pada saat itu, sosok yang bisa mengendalikan api ini adalah orang yang berada di bawah komando dari Yang Mulia. Oleh karena itu, Pavilion Qianji telah mencatat beberapa informasi mengenai hal ini. Jika api itu benar-benar berada di tempat tersebut, maka informasi ini mungkin akan ada gunanya bagi Xiaoyan. Namun terlepas dari apakah kekuatan yang berada di tempat tersebut, baik itu adalah jantung guntur ataupun jantung api, mereka akan bersiap untuk memastikan bahwa mereka benar-benar menemukannya. Dengan begitu, barulah mereka akan bisa memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, sementara Yang Mulia Ratu kembali berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki banyak waktu. Oleh karena itu, Xiaoyan bisa menyelesaikan permasalahan ini kepada Yang Mulia Ratu. Semua ini akan diatur selama periode alkemis Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak tahu harus berkata apa kepada Yang Mulia Ratu.
Semuanya benar-benar telah direncanakan dengan cermat oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun menangkupkan tangannya, sementara Yang Mulia Ratu pada saat ini menyipit seolah-olah tidak senang dengan tindakan Xiao Yan. Xiao Yan pun segera menyadarinya dan Xiao Yan segera buru-buru menarik kembali tangannya. Xiao Yan sadar bahwa Yang Mulia Ratu lebih ingin dianggap sebagai istri Xiao Yan jika dibandingkan dengan Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa sedikit tersenyum dan berkata bahwa tampaknya Yang Mulia sangat berkuasa karena ia memiliki istri yang berbudi luhur di belakangnya. Yang Mulia beruntung bisa memiliki istri yang baik dan Xiao Yan pada saat ini ingin mengucapkan terima kasih banyak. Yang Mulia Ratu pun tersenyum dan pada saat ini tampak sedikit ragu-ragu untuk mulai berbicara. Yang Mulia Ratu berkata bahwa ia masih berharap suatu hari nanti. Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang mengganjal dan Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba berdiri. Xiao Yan memotong perkataan dari Yang Mulia Ratu dengan berkata bahwa sekarang waktunya sangat sempit. Xiao Yan harus berangkat segera mungkin untuk memurnikan ramuan sebelumnya. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini segera berbalik dan segera memutuskan untuk pergi. Yang Mulia Ratu pun mengatupkan giginya erat-erat sebelum akhirnya ekspresinya pada saat ini dengan cepat berubah. Yang Mulia Ratu hanya bisa menghela nafas membiarkan Xiao Yan pergi dari pandangannya. Singkat cerita, setelah Xiao Yan meninggalkan pavilion Qianji, Xiao Yan langsung pergi ke aula pemurnian obat di alam dewa kuno. Aula pemurnian ini benar-benar sangat megah dan Xiao Yan pada saat ini sedikit tercengang melihat pemandangan di sekitar. Bersama dengan hal tersebut, Xiao Yan juga tanpa sadar pada saat ini segera teringat pada sosok Lang Tian. Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini ingin tahu di manakah Lang Tian berada. Dengan bakat yang ia miliki dalam memurnikan obat, sepertinya Lang Tian pada saat ini telah menjadi semakin kuat. Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya Xiao Yan segera mengikuti jalan untuk memasuki pavilion bahan obat. Aroma obat pada saat ini memenuhi seluruh lobi ketika Xiao Yan memasuki aula pemurnian. Begitu Xiao Yan memasuki lobi, pada saat ini Xiao Yan semakin terkejut melihat ruangan yang benar-benar sangat megah. Bersama dengan hal tersebut, seseorang juga pada saat ini segera datang untuk menyambut Xiao Yan. Xiao Yan yang semenjak pergi dari pavilion Qianji mengenakan topeng pada saat ini segera membuka topengnya. Sosok yang menghampiri Xiao Yan pun segera mengenali siapakah Xiao Yan dan sosoknya segera menangkupkan tangannya. Tujuan Xiao Yan sesungguhnya menggunakan topeng adalah Xiao Yan benar-benar sangat malas ketika bertemu dengan banyak orang yang selalu menangkupkan tangannya kepada Xiao Yan. Perasaan ini benar-benar membuat Xiao Yan merasa tidak nyaman dan akan lebih baik bagi Xiao Yan untuk menghindari hal tersebut. Hanya pada situasi-situasi tertentulah Xiao Yan akan membuka topengnya seperti pada saat ini. Begitu mengetahui identitas Xiao Yan, sosok yang menghampiri Xiao Yan pada saat ini segera dipenuhi dengan hormat mengantarkan Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini menjelaskan kepada Xiao Yan sambil berjalan bahwa jumlah ruang alkemis tingkat surga terbatas. Tetapi Yang Mulia Ratu telah memesankan tempat khusus untuk Yang Mulia yang merupakan tempat terbaik. Xiao Yan pada saat ini menganggukkan kepalanya dan Xiao Yan benar-benar tidak bisa tidak mengagumi pengaturan yang dilakukan oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun terus mengikuti si pria ketika menaiki beberapa lantai ke atas. Begitu Xiao Yan sampai di lantai atas, Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan adanya segel pelindung ketika seseorang mengalami kesalahan. Pada proses pemurnian tingkat tinggi, kemungkinan untuk tungku meledak merupakan sesuatu hal yang sangat besar. Jika hal tersebut terjadi, bukan hal yang tidak mungkin seorang alkemis akan terluka parah akibatnya. Segel ini akan berperan untuk meminimalisir luka atau cedera parah yang dialami oleh seorang alkemis. Xiao Yan pun sedikit terkejut dengan hal ini dan Xiao Yan hanya bisa mendecakkan lidah. Singkat cerita, pada akhirnya Xiao Yan sampai di depan ruang alkemis yang ditujukan khusus untuk Xiao Yan. Si pria pun segera membuka pintu dari ruangan tersebut dan Xiao Yan seketika tercengang. Begitu pintu dibuka, cahaya keemasan menyilaukan pada saat ini segera mulai bersinar. Seluruh ruangan ini benar-benar dihiasi dengan kemegahan. Jika diibaratkan dengan sebuah penginapan, maka tempat Xiao Yan ini merupakan kamar suite yang mewah.
Bahkan ada tempat tidur di sebelah tempat pemurnian. Ada juga tempat untuk membuat teh dengan alat-alat yang lengkap, dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Bukan hanya Xiao Yan yang terkejut, bahkan si pria yang mengantar Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar ternganga. Tampaknya ini juga pertama kalinya si pria melihat isi dari ruangan yang disiapkan oleh Yang Mulia Ratu. Si pria hanya bisa terdiam melihat kemewahan yang pada saat ini terpampang jelas di hadapannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera bertanya kepada si pria, apakah mereka memiliki kuali? Xiao Yan pada saat ini menyadari bahwa sepertinya kuali Yanmu tidak akan lagi bisa menandingi kekuatan alkemi Xiao Yan. Oleh karena itu dalam pemurnian kali ini Xiao Yan harus menggunakan kuali yang jauh lebih baik. Menanggapi hal tersebut, si pria pada saat ini segera mengeluarkan kuali dari cincin penyimpanannya. Sosoknya juga berkata, tentu saja mereka telah menyiapkan kuali untuk Yang Mulia. Yang Mulia Ratu telah mengambilkan kuali obat tingkat teratas untuk Yang Mulia memurnikan bahan obat. Kuali obat ini disebut dengan King Zong Zunding, dan ini adalah kuali utama di aula pemurnian obat. Xiao Yan kembali merasa takjub dengan pengaturan yang dibuat oleh Yang Mulia Ratu. Xiao Yan pun lanjut bertanya, apakah kuali ini akan dikembalikan setelah digunakan? Pria itu pun buru-buru melambaikan tangannya dan menjawab, tentu saja tidak. Yang Mulia Ratu menyiapkan kuali ini khusus untuk Yang Mulia. Tidak ada yang pernah menggunakan kuali ini, dan kuali ini hanya ditempatkan di lobi untuk dilihat oleh banyak pengunjung. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tertegun sebelum akhirnya Xiao Yan menghela nafas. Xiao Yan pun segera memerintahkan si pria untuk bergegas pergi dan menutup pintu. Xiao Yan pada akhirnya segera bergegas ke tengah tempat pemurnian dari bahan obat. Kuali juga diletakkan di tengah bahan obat dengan Xiao Yan yang pada akhirnya mulai duduk bersila. Xiao Yan pun lanjut mengeluarkan resep pil permajaan 9 pola dan bahan obat dari selip batu giok. Hal yang tidak diketahui oleh Xiao Yan pada saat ini adalah bahwa Yang Mulia Ratu telah tiba di aula pemurnian bahan obat. Pada saat ini seluruh aula pemurnian juga benar-benar dikelilingi oleh banyak sosok di udara. Sosok-sosok ini menatap ke arah layar cahaya yang berisi Xiao Yan yang bersiap untuk memurnikan ramuan. Banyak sosok pada saat ini bergumam bahwa ia benar-benar tidak menyangka akan cukup beruntung untuk menyaksikan Yang Mulia memurnikan obat. Ia harus belajar dengan giat dan memperhatikan setiap langkah yang pada saat ini dilakukan oleh Yang Mulia. Tentu saja apa yang dilakukan oleh Yang Mulia ini akan bermanfaat baginya di sepanjang hidupnya. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yan benar-benar tidak tahu bahwa pada saat ini Xiao Yan diperhatikan oleh banyak pasang mata. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bahwa setiap gerakannya pada saat ini benar-benar diawasi oleh ribuan sosok. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berdiam diri, salah seorang di antara kerumunan segera berkata bahwa Yang Mulia memang berbeda daripada yang lain. Ia benar-benar duduk untuk menenangkan dirinya terlebih dahulu dan benar-benar tidak bergerak. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini tampak sedikit tidak sabar melihat Xiao Yan yang terdiam. Xiao Yan juga benar-benar memejamkan matanya, dan Yang Mulia Ratu pun bergumam, mungkinkah ia benar-benar tertidur? Yang Mulia Ratu mengangkat alisnya, dan sosoknya pada saat ini sama sekali tidak tahu apa yang dilakukan oleh Xiao Yan. Seiring berjalannya waktu, ruang pemurnian obat juga pada saat ini menjadi semakin berisik. Mereka benar-benar menantikan apa yang pada saat selanjutnya akan dilakukan oleh Yang Mulia Xiao Yan. Setelah beberapa lama, pada akhirnya segera terdengar suara dan sosok Xiao Yan yang berada di tengah tirai cahaya perlahan membuka matanya. Selanjutnya, ribuan bahan obat segera mulai ditempatkan di hadapan Xiao Yan. Ribuan obat ini digantung di udara, dan pada saat yang bersamaan, api melonjak dan langsung menyelimuti sebagian besar bahan obat. Sesaat kemudian, Xiao Yan juga mengangkat tangannya dan nyala api putih yang hampir transparan melonjak. Api ini segera menutupi bagian ramuan lainnya. Sementara itu ramuan yang tersisa pada saat ini segera mulai diselimuti oleh nyala api yang berwarna ungu kemerahan. Di dalam tirai cahaya, pemandangan yang sangat mengejutkan ini benar-benar muncul di hadapan mata semua orang.
Tiga warna api yang berbeda membuat semua orang seketika berseru. Terlebih lagi, mayoritas di antara mereka merupakan seorang alkemis dan tentu saja mereka bisa mengenali jenis api yang digunakan oleh Xiao Yan. Meskipun mereka tidak bisa merasakan suhu api tersebut, alkemis manapun dapat membedakan api yang pada saat ini digunakan oleh Xiao Yan. Kerumunan pada akhirnya kembali berisik dengan dipenuhi oleh keterkejutan. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa dikabarkan Yang Mulia memiliki jantung api. Mungkinkah ketiga warna api yang berbeda ini semuanya adalah jantung api? Dengan adanya tiga jantung api di dalam satu tubuh, hal ini benar-benar merupakan sesuatu yang terlalu menakutkan. Salah seorang lainnya menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ia mengenali api yang dikeluarkan oleh Yang Mulia. Sebagai seorang alkemis, tentu saja mereka memiliki pemahaman rinci tentang 9 jantung api yang ada di dunia. Jika melihat api hitam yang dikeluarkan oleh Yang Mulia, seharusnya ini merupakan api keabadian yang berwarna hitam. Api yang berwarna putih yang menyilaukan ini juga mirip dengan jantung api yang bernama Bayan yang berada di peringkat ke-6. Sementara itu, untuk api ungu merah lainnya, ada perasaan genit yang tak terlukiskan yang terpancar dari api ini. Kemungkinan besar itu adalah jantung api peringkat ke-9, yakni 10 api iblis absolut. Di aula alkemis pada saat ini banyak sosok yang membincangkan mengenai jantung api milik Xiao Yan. Mereka tampaknya benar-benar sangat takjub dengan apa yang pada saat ini dimiliki oleh Xiao Yan. Para alkemis yang berada di sekitar juga pada saat ini menyadari bahwa kualitas pil yang dimurnikan oleh Yang Mulia tentu saja tidak akan rendah. Sementara itu di sisi lain, mendengar gumaman dari banyak sosok, Yang Mulia Ratu pada saat ini hanya terdiam. Meskipun Yang Mulia Ratu tidak mengetahui metode pemurnian, tetapi dari reaksi banyak orang, ia pada saat ini menyadari Xiao Yan memiliki kemampuan yang cukup. Yang Mulia Ratu pun menghela nafas dan bergumam bahwa meskipun tidak ada ingatan yang diwariskan oleh Gu Zhongsheng, tetapi mereka masih sangat mirip dalam banyak aspek. Sementara itu di tirai tipis, semua bahan obat pada akhirnya dimurnikan dan digantung di udara dalam bentuk bubuk dan cair. Mata Xiao Yan menatap esensi dari bahan obat yang dimurnikan ini. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, banyak alkemis pada saat ini segera menganalisis. Salah seorang di antara mereka berkata bahwa langkah ini harus diperlambat. Jika tidak, maka kemungkinan besar akan segera terjadi kesalahan. Begitu sosoknya berbicara, sosoknya melihat Xiao Yan yang dengan lembut melambaikan tangannya. Bahan obat yang melayang di udara segera dilemparkan ke dalam kuali obat dengan kecepatan yang sangat cepat. Pergerakan ini benar-benar membuat hampir tidak mungkin bagi mereka untuk melihat urutan pemasukan bahan obat dengan jelas. Beberapa orang ingin menggunakan hal ini untuk menentukan ramuan mana yang dimasukkan terlebih dahulu oleh Xiao Yan. Mereka ingin menulis resep ramuannya, tetapi kecepatan ini benar-benar terlalu cepat. Ribuan bahan obat dilemparkan dengan cepat dengan nyala api yang berkobar di kuali. Kejernihan kristal di dalamnya menjadi semakin intens. Sosok alkemis yang baru saja berbicara juga pada saat ini terlihat sedikit malu dan mulai bergumam. Sosoknya bertanya, apakah Yang Mulia tidak takut akan membuat kesalahan? Langkah pemurnian ini tidak mudah, tetapi jika itu benar-benar ramuan dewa, maka kecepatan ini juga terlalu cepat. Mungkinkah semua ini hanya bisa dilakukan oleh jantung api yang memiliki suhu yang begitu tinggi? Bagaimanapun ada banyak bahan obat langka dan keras yang hanya bisa dimurnikan oleh jantung api. Jika mereka harus menggunakan api biasa, maka diperlukan waktu lebih lama untuk menghancurkannya. Sementara itu di sisi lain, ternyata ada juga Yao Lao yang pada saat ini berada di antara kerumunan. Yao Lao memegang janggutnya yang pada saat ini telah menghitam dengan ekspresi bangga di wajahnya. Yao Lao lanjut bergumam bahwa seperti yang diharapkan, ia adalah murid Yao Lao terbaik. Ia lebih baik daripada gurunya dan meskipun Yao Lao tidak bisa lagi mengimbangi Xiao Yan, tampaknya dasar-dasar yang digunakan oleh Xiao Yan semuanya merupakan sesuatu yang diajarkan oleh Yao Lao. Begitu Yao Lao berbicara pada saat ini, seketika semua orang seketika menoleh ke arah Yao Lao.
Mereka pada saat ini memandang ke arah Yao Lao dengan ekspresi jijik, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yao Lao. Yao Lao pun segera bertanya apa yang pada saat ini mereka lihat. Xiao Yan benar-benar murid Yao Lao, dan apakah mereka tidak percaya? Mendengar teriakan keras dari Yao Lao, semua orang pada saat ini malah semakin menjauh. Tampaknya semakin keras perkataan Yao Lao ini, semua orang semakin tidak percaya kepada Yao Lao. Mereka hanya bisa memandang ke arah Yao Lao sambil sedikit menjauh, seolah-olah sedang berhadapan dengan seseorang yang memiliki masalah mental. Yao Lao pada saat ini hanya bisa menghela nafas, dan Yao Lao tidak lagi berniat untuk menghiraukan banyak sosok di sekitar. Yao Lao pun bergumam, mungkinkah anak ini benar-benar telah menjadi begitu kuat sebagai reinkarnasi yang mulia? Bahkan tidak ada yang mempercayai perkataan Yao Lao. Yao Lao pun segera menundukkan kelapanya dan segera mengeluarkan sebuah buku dari tangannya. Ini adalah biografi pertama yang tertulis dengan jelas mengenai kehidupan dari Yang Mulia. Yao Lao pun segera memperhatikan catatan dari Xiao Yan, dan Yao Lao pada saat ini mengerutkan kening. Yao Lao lanjut bergumam, mungkinkah semua yang tertulis di buku ini adalah sebuah kebenaran? Jika begitu permasalahannya, berarti Yao Lao bukanlah guru Xiao Yan. Catatan ini benar-benar merupakan catatan yang tidak benar. Siapapun yang menulis buku ini perlu menyertakan pengalaman di benua Doki. Sebaiknya sertakan Yao Lao juga, dan mungkin hal ini akan dapat diwariskan selama berabad-abad. Yao Lao pada saat ini menggertakkan gigi sebelum akhirnya Yao Lao seketika tersenyum. Sementara itu di sisi lain, sosok Xiao Yan pada saat ini masih tertampil di tirai tipis. Nyala api di kuali pada saat ini tiba-tiba melonjak, dan tiga warna api berbeda saling terkait. Nyala api ini segera menutupi esensi dari bahan obat yang mulai bercampur. Melihat apa yang dilakukan oleh Xiao Yan, sosok alkemis yang sebelumnya berbicara kembali mulai menganalisis. Sosoknya berkata, mengapa Yang Mulia berani menguatkan kekuatan apinya dalam langkah ini? Jika suhunya sedikit salah, maka tungku akan segera meledak. Menanggapi ocehan dari sosok tersebut, salah seorang di sebelahnya segera memerintahkan si pria untuk berhenti berbicara. Sebaiknya ia memperhatikan karena ini adalah sosok Yang Mulia. Bagaimana mungkin Yang Mulia bisa melakukan sebuah kesalahan, dan bagaimana mungkin Yang Mulia bisa melakukan hal ini seperti orang biasa? Pria yang banyak ngoceh sebelumnya pada akhirnya hanya bisa terdiam dengan ekspresi di wajahnya yang berubah menjadi merah. Sementara itu, di pusat pemurnian, Xiao Yan pada saat ini segera mulai melakukan langkah berikutnya dengan proses kondensasi atau penggabungan. Ramuan di dalam kuali obat juga pada saat ini tiba-tiba terbentuk dan terbelah menjadi dua bagian. Semua orang tiba-tiba terkejut dan menghirup udara dingin di hidung masing-masing. Tiba-tiba terjadi keributan di aula pemurnian obat dengan semua orang yang saling bergumam. Melihat bahan obat yang terpecah menjadi dua, semua orang berteriak, mungkinkah pemurniannya telah gagal? Esensinya tampaknya telah hancur, dan ia khawatir tungku akan benar-benar meledak. Yang Mulia Ratu dan Yao Lao yang menyaksikan adegan ini juga pada saat ini seketika menyipitkan mata mereka. Keduanya pada saat ini tidak terlalu mengerti. Meskipun Yao Lao juga merupakan seorang alkemis, tapi tingkatan alkemis kali ini benar-benar di luar jangkauan dari Yao Lao. Jika melihat dari ekspresi semua alkemis yang berada di sekitar, tampaknya sesuatu yang buruk pasti akan segera terjadi. Namun jika memperhatikan ekspresi Xiao Yan yang terpampang di tirai tipis, Xiao Yan pada saat ini benar-benar masih tampak terlihat tenang. Begitu melihat ekspresi Xiao Yan ini, Yao Lao yang telah mengetahui karakter Xiao Yan pun seketika tersenyum. Yao Lao pada akhirnya tanpa sadar bergumam, mungkinkah ia memurnikan dua pil pada saat yang bersamaan? Mendengar apa yang dikatakan oleh Yao Lao pada saat ini, seluruh aula pemurnian obat seketika terdiam. Mereka pada akhirnya kembali menatap ke arah Yao Lao dengan ekspresi jijik di mata masing-masing. Namun pada saat ini faktanya memang tidak terjadi ledakan di tirai cahaya seperti apa yang diprediksi oleh semua alkemis yang hadir. Justru pada saat ini pil yang dibagi dua itu benar-benar terbentuk menjadi dua bagian. Pada saat ini ada dua pil yang saling berdampingan, dan semua orang benar-benar terkejut.
Setelah melihat pemandangan ini, seluruh aula pemurnian obat sekali lagi mengeluarkan suara yang luar biasa. Banyak di antara kerumunan yang pada saat ini bergumam bahwa Yang Mulia benar-benar memurnikan dua pil pada waktu yang bersamaan. Adegan ini benar-benar di luar ekspektasi dari semua orang. Namun proses pemurnian juga belum berakhir pada tingkat ini. Pil yang terkondensasi saat ini dapat dikatakan hanyalah sebuah ramuan muda. Hal yang selanjutnya harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas ramuan tersebut. Dengan begitu, maka ramuan akan mencapai level tertentu dan memiliki sifat kedewaan. Proses ini juga tidak sederhana karena pil tersebut masih perlu disempurnakan beberapa kali. Semakin sering dimurnikan, maka akan semakin tinggi kualitas dari ramuannya. Dengan begitu, maka efeknya juga secara alami akan lebih baik. Xiao Yan yang berada di tirai tipis juga pada saat ini segera kembali melambaikan tangannya. Banyak bahan obat kembali melayang di udara. Api juga kembali menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan dan dalam waktu sekejap, api juga menyelimuti semua bahan obat dan inti dari setiap bahan obat mulai diekstraksi. Sesaat kemudian, inti dari setiap bahan obat ini juga langsung dituangkan ke dalam kuali obat. Esensi dari setiap bahan obat ini kembali digabungkan dengan dua pil yang melayang di dalam kuali. Xiao Yan pun segera bergumam bahwa menurut catatan alkemis yang Xiao Yan dapatkan, seharusnya pil ini harus dimurnikan setidaknya 8 kali untuk mencapai tingkat setengah dewa. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan pada akhirnya kembali melakukan hal yang sama berkali-kali. Begitu mencapai tingkat keenam kalinya, sekelompok alkemis di bawah layar cahaya mulai kembali menganalisis. Mereka bergumam tampaknya proses keenam kali ini sepertinya telah mencapai batasannya. Namun mereka tidak melihat Xiao Yan yang berhenti dan Xiao Yan pada saat ini terus-menerus melambaikan tangannya. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut tetapi mereka tidak berkomentar. Pada akhirnya Xiao Yan benar-benar telah menyelesaikan 8 kali proses pemurnian. Dua bahan obat yang terbentuk pada saat ini memancarkan cahaya yang sungguh menyilaukan. Banyak alkemis menarik nafas dan mereka semua pada saat ini bergumam, ternyata pemurnian Yang Mulia ini berhasil. Selain itu, tampaknya dengan keberadaan dari jantung api dan kemampuan dari Yang Mulia, pil ini benar-benar telah menjadi pil yang berada di tingkat dewa. Yang Mulia Ratu di sisi lain juga pada saat ini melihat Xiao Yan yang masih tampak terlihat tenang. Xiao Yan sama sekali tidak mengalami ketegangan dan Yang Mulia Ratu bergumam sepertinya tidak terlalu sulit bagi Xiao Yan untuk memurnikan ramuan ini. Ketika Xiao Yan menyebutkan mengenai permurnian ini sebelumnya, Yang Mulia Ratu berpikir akan sulit bagi Xiao Yan untuk bisa menyempurnakan ramuan ini. Ini jugalah alasan mengapa Yang Mulia Ratu ingin melihat Xiao Yan memurnikan bahan obat tersebut. Yang Mulia Ratu pun mengangkat sedikit alisnya dan ekspresinya tampak terlihat sedikit marah. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Xiao Yan benar-benar berbeda dengan kenyataannya. Yang Mulia Ratu pun berbalik dan berniat untuk pergi, tetapi pada saat ini seseorang tiba-tiba mulai berteriak dengan keras. Suaranya bergema ketika sosok tersebut berteriak apa yang akan dilakukan oleh Yang Mulia. Yang Mulia Ratu pun kembali berbalik dan pada saat ini segera dengan serius menatap ke arah tirai tipis. Xiao Yan mengangkat jarinya dan dari dua pil yang tergantung di dalam kuali, satu pil segera terbang keluar dari kuali obat dan dimasukkan oleh Xiao Yan ke dalam botol batu giok. Selanjutnya, mata Xiao Yan kembali tertuju pada pil yang masih tertinggal di kuali obat. Di bawah tatapan banyak pasang mata yang tak terhitung jumlahnya, di aula pemurnian obat, Xiao Yan perlahan kembali mengangkat telapak tangannya. Api serta bahan obat kembali terbang pada saat yang bersamaan ke dalam kuali. Suara mengejutkan seketika datang dari kuali obat. Semua alkemis yang hadir juga menyadari bahwa tentu saja ada batasan untuk setiap pemurnian ramuan. Dengan kata lain, 8 kali pemurnian yang dicatat pada resep juga merupakan batas ramuan tersebut. Namun tentu saja seorang alkemis memang dapat mendorong batas ramuan ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tergantung pada apakah kemampuan sang alkemis mencukupi atau tidak.
Semua orang yang hadir pada saat ini merasa was-was dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan ingin meningkatkan kualitas dari ramuan tersebut. Banyak orang yang bergumam bahwa pemurnian ke-9 ini masih terlalu sulit. Batas ramuan ini juga seharusnya adalah yang ke-8 dan kegagalan tidak akan lagi bisa dihindari. Salah seorang lainnya pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa semua itu masih tergantung apakah pil ini bisa ditekan. Setelah ramuan yang dimurnikan 8 kali meledak, kekuatannya juga tidak akan kecil. Efek dari ledakan ini benar-benar akan sangat menakutkan dan mereka pada saat ini harus bersiap. Mata semua orang menyipit begitu gumaman ini menyebar ke sekitar. Semua orang juga pada saat ini menyipitkan matanya begitu melihat ramuan yang bergetar dengan hebat. Udara putih di sekitarnya juga meluap mulai mengelilingi ramuan tersebut. Selanjutnya suara pecah segera datang dari ramuan dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Mereka pada saat ini berpikir bahwa ramuan benar-benar akan segera meledak di waktu berikutnya. Namun ledakan ini tidak terjadi seperti apa yang dipikirkan oleh banyak alkemis. Permukaan ramuan tersebut memang hancur. Namun ramuan yang mempesona masih dapat terlihat di dalamnya. Ramuan bagian dalam ini juga bahkan lebih bersinar dan pemurnian Xiaoyan ini benar-benar sukses. Xiaoyan sendiri pada saat ini juga menghela nafas lega melihat ramuan yang berada di kuali obat. Xiaoyan lanjut menunjukkan ekspresi puas di wajahnya. Xiaoyan mengangkat tangannya dan ramuan tersebut segera terbang keluar sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam botol batu giok. Banyak alkemis yang melihat hal ini seketika mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Salah seorang di antara mereka bergumam bahwa ramuan dewa seperti ini seharusnya disimpan dalam botol batu giok khusus. Yang mulia benar-benar menyimpan ramuan tinggi seperti ini di dalam batu giok biasa. Tampaknya Yang Mulia masih tidak menganggap serius ramuan ini sama sekali. Salah seorang lainnya menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Sosoknya juga lanjut berkata bahwa ramuan dewa biasa memang bisa diperlakukan seperti itu. Namun untuk ramuan dewa tingkat seperti ini seharusnya disimpan dalam kotak pil yang dibuat khusus. Seharusnya Yang Mulia pada saat ini menggunakan batu giok es kelas atas. Semua orang pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepala masing-masing sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti dan terus mengeluarkan bahan obat dan memurnikannya. Xiaoyan berpikir bahwa pada saat ini Xiaoyan masih memiliki banyak bahan obat yang tersisa. Tidak ada kegagalan dari prosesnya dan Xiaoyan bisa membuat lebih banyak lagi. Masih ada banyak waktu juga yang pada saat ini dimiliki oleh Xiaoyan dan Xiaoyan bisa memurnikan banyak bahan obat. Xiaoyan berencana untuk menyempurnakannya lagi karena jika Yang Mulia Ratu pun pemasaran dengan khasiat ramuan tingkat ini, pasti ada efek yang bagus dan Xiaoyan akan bisa memberikannya kepada istri-istrinya sebagai hadiah. Sementara itu, begitu melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, Yang Mulia Ratu segera melambaikan tangannya. Tirai tipis di ruang pemurnian obat juga pada saat ini seketika menghilang. Semua orang juga hanya bisa menghela nafas dan mereka juga tahu bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki privasi untuk memurnikan bahan obat. Mereka pada saat ini hanya bisa pergi dengan perasaan takjub setelah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Yang Mulia Ratu juga pada saat ini berbalik dan pergi. Suasana hati Yang Mulia Ratu juga pada saat ini sedikit rumit. Yang Mulia Ratu pada saat ini merasakan adanya rasa penasaran di dalam hatinya. Yang Mulia Ratu berpikir bahwa jika ada 2 pil, pil manakah yang akan diberikan oleh Xiaoyan kepada Yang Mulia Ratu? Apakah yang akan diberikan adalah pil kualitas yang tinggi ataukah kualitas rata-rata?